Adam Maulana. Harapannya apa nih? Bisa diterima di SMK pilihan. Oh, pilihan kalian ya. Pak Gubernur, tolong kami. Kami mau ke sekolah. Kami mengharapkan pemerintah provinsi dan ketua DPRD Kota Batam turun tanganlah dengan kepala dinas provinsi. Jangan berpangku tangan, ini masyarakat yang ingin anaknya sekolah di SMK ini. Atau solusinya bisa dikomunikasikan lewat dinas pendidikan, bisa ke SMK 5, coba dikomunikasikan. Jadi, dan juga di sini masih ada yang mempunyai SKTM, KIS, dan yang lain-lain tidak diterima. Harapan kami padahal itu sudah ditanggung oleh negara. Dan juga harapan kami tidak ada diskriminasi penerimaan ini. Betul-betul kalau memang selektif harus dilaksanakan. Jangan ada ini yang punya deking ini, terus kalau tidak punya deking bagaimana? Mudah-mudahan yang sudah terterima itu bisa belajar dengan baik dengan mereka aset-aset bangsa kita ini. Dan bagi bapak dan ibu yang mungkin siswanya belum terterima dengan baik, ya mungkin bisa mencari alternatif lain. Bisa mungkin sekolah di swasta atau melakukan semacam diskusi-diskusi dengan pihak-pihak terkait. Kalau kami sebagai sekolah operator tentu melakukan sesuai dengan instruksi yang ada, sesuai dengan tugas pokok kami yang ada. Kami tidak bisa juga melampaui kewenangan yang dimiliki. Karena khususnya SMK, saya sampaikan SMK itu tidak bisa seperti halnya SD, SMP yang mungkin melebihi kapasitas yang ada. Kalau di sini kita kan terkait apalagi teknologi kan, kalau misalkan peralatan-peralatan prakteknya itu tidak ada, itu nanti bisa-bisa sekolah teknologi sastra namanya. Cerita aja yang ada, tapi yang dipraktikkan adalah, karena kita sudah banyak kritikan dari dunia industri tentang kualitas lulusan SMK itu yang tidak bagus. Nah, jadi harapannya tamat dari SMK itu punya kualitas yang bagus, terterima di dalam dunia kerja. Karena tamat SMK itu filosofinya itu harus kerja, bukan kuliah. Bukan tidak boleh kuliah ya, tapi cenderung kita arahkan bagaimana anak-anak ini supaya bisa kerja. Nah, seperti itu. Oke. Okay.